mulai dari tempat produksi tadi hingga tersedia laboratoriumnya. Luar biasa kan? Laboratorium ini digunakan untuk uji coba produk. Ada uji coba ketahanan air. Biasanya AC split outdoor dipasang di bagian luar rumah. Jadi resikonya akan terkena air hujan. Nah, uji cobanya dengan memasang AC split outdoor dibasahi dengan air setiap harinya. Uji coba selanjutnya adalah tes salju. Wah, lihat deh ruangannya. Penuh salju beku. Nah, bayangkan dinginnya kalau umum masuk ke dalam situ. Dengan kecanggihan teknologinya, AC split outdoor ini kita tes agar tetap bisa bekerja pada suhu hingga 13 derajat Celcius loh. Keren kan? Selain terkenal dengan teknologi hemat energinya, ini juga dilengkapi dengan kecanggihan lainnya. AC ini tidak berisik. Suara AC-nya tidak terdengar sama sekali. Saking tenangnya, suara AC ini jika dihitung dalam satuan desibel mencapai 16 desibel loh, alias tidak terdengar. Oh iya,